on camera. Luar biasa. Wah, ternyata sudah jam 14.01. Oh my God, gak berasa ya conference ya. Oke, karena sudah menunjukkan waktu 14.01, itu waktunya kita belajar. Let go, mari kita belajar. Oke, nah sebelum kita belajar nih conference, Kak Ami pengen ngasih tahu gimana sih panduan kelas live kita hari ini. Nah, panduannya yaitu conference boleh banget nih menyalakan kameranya. Seperti siapa nih? Ada, wah banyak banget nih yang menyalakan kamera. Ada Atika, ada Fahri, ada Safa, Fania. Siapa lagi tuh kami nggak lihat? Ada siapa ini? Ada Hawari. Wah, luar biasa. Pada on cam ya. Oke. Nah, selanjutnya conference. Coba siapkan alat tulisnya biar nanti kita belajarnya makin seru tuh, bisa coret-coret gitu. Oh iya, gimana suara Kak Ami, Kak Lucy? Suara Kak Ami udah kedengeran nih. Nah mungkin buat Aurelia itu ada tulisan connect audio ya, Aurelia ya, bisa dipencet dulu supaya Aurelia bisa dengar suara. Oh salah nih Kak Lucy ngejelasinnya lewat. Iya. Nah, selanjutnya, conference nih, kalau bingung, Kak, aku nggak tahu itu kenapa ya, aku bisa kayak gitu ya. Nah, itu boleh banget langsung di-unmute, tanya ke Kak Ami, atau terus di kolom chat, nanti Kak Lucy bakal bantu jawab, gitu ya. Terus, ini unmute ya, conference ya, kalau ada pertanyaan, langsung aja unmute. Kak, aku nggak paham, ulangin dong, gitu. Boleh banget ya. Terus, kita tetap aktif dan sopan, gitu. Terus, ini bisa di-download the PDF-nya ya, kelas hari ini nanti di aplikasi gitu. Oke deh. Nah, ini cara ngirim chat-nya ya, conference ya. Boleh dikirim ke everyone atau ke Kak Lucy nih. Kalau ke everyone berarti nanti Kak Ami bisa lihat gitu. Semua yang ada di kelas ini bisa lihat. Tapi kalau ke Kak Mentor aja, ke Kak Lucy aja, nanti Kak Ami nggak bakalan lihat gitu. Terus, nah kami mau cek-cek dulu nih, gimana nih video Kak Ami, apakah aman nih conference? Atau Kak Ami videonya kayak, Kak kok mirip Raisa sih gitu ya, itu agak aneh ya. Ayo, gimana, apakah aman video Kak Ami? Aman Kak. Oh, mantap, terima kasih Fahri. Oh suaranya kecil banget ya? Yang lain suara Kak Ami kecil banget. Kak Lucy, suara Kak Ami udah aman nih, Kak Ami. Oh, kalau di teman-teman yang lain gimana? Mungkin di Savana volume HP-nya bisa dikerasin lagi ya. Iya, benar banget. Gitu. Oke deh. Nah, berarti suara Kak Ami, hai Atika. Suara Kak Ami berarti gimana nih? Apakah aman atau kekecilan nih, conference? Atau Kak Ami harus teriak dulu gitu ya? Aman, Kak. Oh, ya. Aman. Oke, luar biasa. Terima kasih, Fahri. Oke. Nah, dari tadi ada kakak yang ngomong sendirian gitu kan aneh kalau kita nggak kenalan dulu, bener gak nih? Yuk kita kenalan dulu nih conference. Kakak namanya adalah Kak Ami, yay. Kakak itu adalah mentor nih di kelas ini. Terus kakak itu adalah lulusan S1 Matematika Universitas Pajajaran. Nah hari ini kita belajar lingkaran ya. Kita belajar lingkaran yaitu khususnya di luas lingkaran gitu. Nah selain ada Kak Ami nih, ada juga kakak yang cantik satu ini guys. Siapa itu ya namanya ya? Silakan Kak Lucy. Hai semuanya, selamat siang. Jadi hari ini bakal ada Kak Ami dan Kak Lucy nih yang nemenin teman-teman semua belajar hari ini. Salam kenal ya semuanya. Nanti kalau ada pertanyaan, ada kesulitan, jangan ragu-ragu, jangan malu-malu buat nanya ya Kak Ami ya. Kak Ami, Kak Lucy siap banget jawab pertanyaan teman-teman semua hari ini. Semangat semuanya. Yeay, disemangatin Kak Lucy. Terima kasih Kak Lucy. Oke deh, nah gitu ya conference ya. Kalau ada pertanyaan langsung aja tanya Kak Lucy atau Kak Ami. Jangan malu-malu ya. Oke, nah selanjutnya kita ngapain sih? Tarara, wah ngapain nih Kak Ami? Oh my God, apa ini gitu ya? Nah conference di sini kita cari bareng-bareng yuk benda-benda ini nih. Ada pesawat, ada popcorn, ada ini apa? Krusty Krab.
Bisa dicari di gambar ini nih conference. Yuk yuk kita cari bareng-bareng. Yuk yuk. Bisa dicoret ya layarnya ya. Oke, bentar Kak Anila dulu. Mana nih? Oke, yuk sekarang bisa dicoret nih conference layarnya. Di mana ya si pesawat? Ada yang lihat? Ada yang lihat enggak ya? Yuk yuk. Yuk kita cari pesawat ada di mana ya? Pesawat di mana? Ya ada yang sudah kelihatan kok, friend? Aku gajah. Iya, gajah. Wah. Luar biasa ketemu ya. Iya, benar banget. Terus pesawat oke, okay, sudah ketemu ya, conference di sini, kawan. Oke, okay, sip. Terima kasih. Nah, sekarang coba kita cari yang si ini nih, popcorn. Ada di mana ya popcorn? Wah, jeli sekali matanya conference. Wah, kami kalau nggak lihat jawaban, kami nggak akan tahu deh ini kayaknya ya. Iya, benar banget, dia ada di sini. Oke, okay, selanjutnya kita cari siapa nih? Ada Krusty Krab, guys. Oh my God. Pada ketemu, luar biasa. Matanya jeli sekali, sangat detail ya, conference ya. Luar biasa. Oke okay deh, terima kasih sudah ikutan main bareng Kak Ami. Oke, okay. Let go karena sudah. Oke. Okay. Sip. Oke, berarti kita bisa lanjut nih ya. Karena kita udah main-main nih, kita ngapain lagi sih Kak Ami? Apakah kita main-main doang? Ya enggak dong. Udah Kak, udah. Oh, oke. Okay. Nah, jadi sekarang itu kita ngapain kok, friends? Nah, pada sesi belajar kali ini Kak Ami harap setelah kita belajar, kok friends tahu nih gimana sih cara menentukan luas lingkaran itu pakai apa sih Kak? Caranya gimana sih Kak? Nah, itu boleh banget ikutin kelas ini sampai akhir biar makin paham gitu ya. Oke, nanti kita akan ada bahas materi, ada santuy-santuy, kemudian ada latihan soal dan refleksi. Oke, let go. Kita langsung aja nih masuk. Wow, apa ini? Conference, ada yang tahu nggak ini gambar apa? Yuk, ada yang tahu? Snowman. Wah, snowman. Keren nih. Fahri, siapa lagi tuh? Boneka salju. Iya, bener. Wah, luar biasa nih. Bener banget ya. Ini adalah Do you wanna build a snowman? Gitu ya. Dia adalah snowman atau boneka salju dari India. Eh, bukan ya. Boneka salju atau snowman. Oke, okay, luar biasa. Nah, selanjutnya. Oke, Kak Ami, sebelum lanjut nih ada yang request ke Kak Lucy. Suara Kak Ami minta dibesarin lagi. Wah. Kayaknya kurang terdengar gitu. Oke, oke, siap. Terima kasih Kak Lucy. Oke, Kak Ami lebih dekat dengan konferensi ini ya. Kak Ami udah besar sekali dia kelihatannya ya. Oke, di sini nih coba. Kan kita udah tahu ini gambar snowman ya. Nah, conference tahu nggak sih ternyata gambar boneka salju atau snowman atau Olaf itu tuh terdiri dari beberapa lingkaran loh. Bener nggak sih? Bener. Bener, iya bener banget ya conference ya. Nah, coba kita lihat bener nggak sih? Wah, ternyata kalau kepalanya kita gambar itu berbentuk lingkaran. Terus badannya, wah sama berbentuk lingkaran. Bener ya, berarti boneka salju itu terdiri dari beberapa lingkaran gitu. Nah, ini kalau kita masukin mata, hidung, mulut, kancingnya, baru deh kelihatan dia itu boneka salju gitu ya. Oke, nah kita sekarang mau ngapain sih kalau si kok ada gunting, ada lem, ada apa ini kalau si? Wah, kalau tadi teman-teman udah tahu snowman itu terdiri dari beberapa lingkaran, aduh kita hari ini biar lebih afdol, kita mau praktekin gimana buat snowman-nya. Wah, asik banget ya Kak Ami ya. Oke, okay, jadi bahan-bahannya ada apa aja nih Kak Ami yang harus dipersiapkan? Nah, bahannya ini nih Kak Fans, ada penggaris, ada jangka, ada gunting, terus bahannya ada kertas dan ada lem. Nah, kita lihat ya Kak Lucy ya. Oke, okay, di sini Kak Lucy punya kertas ya teman-teman ya. Kertas warna putih, terus tadi ada jangka buat menggambar lingkarannya. Terus kita punya, apa ya, buat merekatkan kertasnya, kita punya
lab. Terus ada apa lagi Kak Ami? Ada gunting. Ya. Oke, gunting. Betul banget, kita butuh gunting di sini. Dan juga biar lebih pas ngukurnya, kita butuh apa? Kita butuh penggaris. Betul banget. Di sini Kak Lucy juga punya penggaris, teman-teman. Jadi ini alat dan bahan yang bakal kita butuhin buat membuat snowman hari ini. Iya, benar banget. Wah, iya gitu ya. Conference boleh ikutan loh, ikutin yang dilakukan Kak Lucy, siapin penggaris, buku, gitu-gitu ya. Oke, selanjutnya kita ngapain sih Kak Ami? Yuk, kita lihat kita ngapain sih. Nah, ini nih. Jadi langkah pertamanya, konferensi itu bisa gambar lingkaran di kertas dengan jangka. Gimana Kak Lucy, kita gambarinnya Kak Lucy? Oke, sebentar ya teman-teman. Jadi Kak Lucy bakal liatin nih gimana cara menggambarnya dengan jangka. Oke, sebelumnya video Kak Lucy udah kelihatan Kak Ami? Sudah kelihatan Kak Lucy. Oke, sip. Kalau gitu, kita tinggal tarik aja nih jangkanya teman-teman. Terus misalkan kita pengen, aduh lingkarannya pengen jari-jarinya itu 14 atau 17 cm gitu ya. Misalkan 7 cm, berarti kita ukur nih pakai penggarisnya, jangkanya dibuka selebar 7 cm. Gitu ya teman-teman ya. Setelah itu langsung letakin aja nih di atas kertas dan kita putarkan jangkanya. Ini dia Kak Lucy udah jadi lingkaran yang pertama. Oke. Okay. Selanjutnya kita ngapain sih? Nah. Oke. Okay. Kami mau nanya nih Kak Friends. Luas lingkarannya berapa ya supaya gambar yang kita buat sama dengan gambar aslinya. Wah, kita harus tahu ya ukurannya berapa gitu kan. Nah, kami mau nanya nih. Luas lingkaran itu maksudnya apa ya, Kofren? Ada yang bisa kasih tahu ke Ami? Apa itu luas lingkaran? Ayo. Ada yang bisa jawab, Kofren? Luas lingkaran itu apa sih? Ayo. Atau Kofren pernah belajar nggak sih luas persegi? Luas segitiga, gitu-gitu. Nah, itu maksudnya apa tuh? Ya. Gimana? Febi, Atika, Aurelia, mau jawab? Daerah yang dilingkupi oleh lingkaran. Wah, luar biasa, Atika. Terima kasih ya sudah berani jawab. Konferensi yang lain boleh ya jawab seperti Atika tadi ya. Benar banget nih, Atika. Jadi, luas itu artinya seluruh daerah yang ada di dalam lingkaran. Bentuknya kayak gini. Jadi yang gambar-gambar oranye, terus Kak Ami garis-garis ini, itu tuh namanya luas ya. Seluruh daerah yang berada di dalam lingkaran ini dinamakan luas gitu. Nah, kalau cari luasnya caranya gimana sih Kak? Kayak siapa namanya? Kayak persegi kan? Persegi apa ya? Sisi kali sisi gitu ya. Terus kalau persegi panjang, panjang kali lebar. Terus kalau lingkaran apa ya rumusnya? Ada yang tahu? Conference ada yang tahu apa rumus luas lingkaran? Kalau belum boleh ya. Kak, aku belum tahu. Aku nggak tahu. Boleh. Ayo. Kak, aku belum tahu rumusnya. Oke, terima kasih. Febi ya tadi ya? Enggak, itu Rafael Ernesto. Oh, Rafael. Makasih ya, Rafael. Oke, karena belum tahu makanya Kak Ami kasih tahu. Kalau udah tahu, ya udah kita pulang. Nggak gitu ya. Nah, jadi luas lingkaran itu rumusnya adalah pi, ini bacanya pi nih, Koven. Pi dikali R dikali R. Nah, R itu adalah jari-jari. Jari-jari. Ayo, di sini ada yang tahu, ada yang bisa kasih tahu Kak Ami jari-jari itu yang mana, Koven? Di gambar ini jari-jari yang mana? Yang garis oranye itu. Garis oranye, kata Tira. Iya. Iya, 100 Tira. Luar biasa. Jadi benar ya, ini dinamakan jari-jari gitu. Nah, kalau V ini apakah apa ini V?
angka bukan, unsur lingkaran juga bukan. Dia apa ya? Yuk kita lihat. Wah, ternyata pi itu rasio antara keliling dengan diagram diameter lingkaran. Kalau kita lihat gambarnya, keliling itu adalah yang putar-putar ini, Ko Friends. Lihat nggak? Ada yang putar-putar nih, warna biru. Kelihatan? Iya, ya, itu dinamakan keliling. Nah, kalau keliling panjang lintasan dari semua di sini tuh, kita bagi dengan panjang diameternya, nah, dia akan ketemu 3,14 atau 22/7 gitu. Jadi, nanti kalau kita mau nyari luas lingkaran, kita tinggal pakai aja deh. Pi-nya itu 22/7 atau 3,14 gitu. Nanti tinggal dikali jari-jari gitu. Oke, sampai di sini, Ko Friends paham? Iya. Paham. Wah, terima kasih, Ko Friends. Wah, kami senang nih kalau pada jawab, apalagi unmute. Luar biasa. Oke, nah kita tadi ngomongin boneka salju. Lah, ngapain kita tinggalin gitu ya boneka saljunya ya. Nah, makanya kita bawa nih boneka salju. Nah, kita tahu boneka salju itu terdiri dari dua lingkaran. Nah, coba nih kita cari nih, Ko Friends. Coba kita cari berapa ya luas kepala si snowman ini. Kita tahu jari-jarinya 7. Yuk, kita cari yuk, bareng-bareng yuk. Yuk, luas sama dengan pi-nya berapa tadi? 7. 22/7. Kali 7. Di sini R-nya 7, terus pi-nya 22/7. Nah, udah deh, tinggal kita cari berapa hasilnya. Coba, di sini ada 7 nih di bawah. Terus di atas juga ada 7. Wah, berarti kita bisa bagi ini, Ko Friends. Ya enggak? Kita jadi bagi 7 dengan 7 jadi 1 gitu. Terus kita kaliin deh. 22 dikali 1, 22. Dikali 7, berapa ya 22 dikali 7? 154. Ya, benar banget, Hawari. Wah, luar biasa. Oke, sampai di sini apakah ada yang mau kami ulang, Ko Friends? Gimana? Sudah aman kah? Boleh diulang lagi, Kak? Oh ya, boleh. Nah, di sini kita tahu ya kalau rumus dalam mencari luas si lingkaran, rumusnya itu apa? pi kali r. Iya, benar banget. Nah, karena di sini ini kita coba hiraukan ya. Pi dikali r dikali r. Kita tahu pi-nya itu kita boleh pakai yang 22/7 atau 3,14. Nah, di sini karena dia kelipatan 7, Ko Friends, berarti kita bisa pakai 22/7 aja. 7. Koma-koma gitu ya. Nah, kalau punya 22/7, terus R-nya 7 gitu. Kemudian, deh. Oke, sampai di sini. Apakah sudah paham yang tadi mau diulang? Hah? Sudah, Kak. Oh, paham, Kak. Oke, sip. Pada paham ya. Nah, berarti kita bisa lanjut nih. Kita udah tahu berapa luas si kepala snowman. Kita tinggal gunting nih. Ayo, Kak Lucy, kita gunting si lingkarannya. Oke, sebentar ya teman-teman. Supaya teman-teman bisa lihat nih videonya. Nah, di sini. Sip. Udah, tadi kan Kak Lucy udah buat lingkaran kayak gini ya teman-teman ya. Buat kepala boneka saljunya ya. Seperti ini lingkarannya. Nah, kemudian kita gunting nih teman-teman. Oke, mana ya gunting Kak Lucy? Nah, ini. Jadi pas kita gunting teman-teman, gunting. Nah, di sini hasilnya jadi seperti ini. Kita punya satu lingkaran yang udah digunting. Kita sudah punya kepalanya nih, Ko Friends. Yuk, kita lanjut bikin apanya lagi? Habis kepala? Badannya.
Iya, betul sekali, kita bikin badannya. Let's go. Mari kita bikin badannya Kak Lucy. Nah, kita lihat ya, ukurannya berapa ya? Oke, Kak Ami. Nah, di sini ukurannya 14 cm, Kak Lucy. Ayo, mari kita menggambar. Ukuran badannya 14 cm, jari-jarinya ya, Kak Ami 14 cm ya. Oke, berarti step-nya sama kayak tadi teman-teman kita, apa kan? Kita tarik dulu jangka kita ukur pakai penggaris. Jadi di sini kita ambil ukurannya 14 gitu ya. Setelah sudah 14, di sini kita bisa langsung buat lingkarannya di atas kertasnya. Sip, kita puterin aja nih si jangkanya. Oke, jadi sekarang Kak Lucy udah punya lingkaran yang satu lagi, lingkaran yang lebih besar atau lebih besar atau lebih kecil nih, teman-teman? Kalau badannya lebih besar atau lebih kecil, Kak Fred? Lebih kecil. Lebih besar. Lebih besar. Betul. Benar banget. Jadi harus lebih besar ya, Kak Fred ya? Oh. Ya, karena sekarang coba kita cari bareng-bareng yuk. Kau friend, coba kita cari nih. V-nya kita pakai berapa ya? Satu. V-nya berapa? Apakah 22/7 atau 3,14? 14 dikali 14. 3,14. 14 dikali 14 dikali 14. Oke, terima kasih kau friend. Nah, di sini Kak Ami kasih tahu caranya ya, rahasianya gitu ya. Kalau di sini jari-jarinya itu kelipatan 7, 14 kelipatan 7 bukan? Iya. Iya, kalau kelipatan 7 berarti kita bisa gunakan 22/7 gitu. Tapi kalau misalkan di sininya 10, 10 kelipatan 7 bukan? Bukan. 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 Kan baru deh kita pakai ya 3,14. Jadi kalau pakai 22/7 dikali 14. Terus dikali 14. Iya, benar banget. Nah, kita cari bareng-bareng yuk. Ini bisa dibagi nih. 7 dibagi 7 1, 14 dibagi 7 2. Yuk kita cari. 22 dikali 2 40. 44. Kali 14, ada yang bisa bantu Kak Ami? Berapa? Saya, Nata. 16. Berapa? Ya, pokoknya Kak Fred bisa cari ya. 44 dikali 14. Yuk. 616. 616. Terima kasih. Siapa tadi yang jawab? Aurel. Aurel, luar biasa. Terima kasih Aurel. Oke, sekarang kita sudah tahu ukuran badannya. Nah, berarti waktunya kita gunting. Mana nih hasil guntingnya Kak Lucy? Oke, tadi setelah kita gambar, lalu kita gunting ya, Kak Ami ya. Iya, kalau gitu, sebentar. Nah, Kak Lucy cek dulu nih, semuanya udah bisa lihat ini kertas-kertas Kak Lucy. Sudah kelihatan, Kak Fren? Oke, karena sudah tadi ada yang nggak kelihatan nih, Kak. Udah oh, ya? Gitu. Udah, oke. Oke, kalau sudah. Tadi kan Kak Lucy udah bikin lingkaran badan yang lebih besar gitu ya, dari kepalanya ya, teman-teman. Lalu kita ambil gunting. Ini teman-teman bisa gunting ya. Gunting, 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 gunting. Simsalabim, ini jadinya akan seperti ini, teman-teman. Di sini ya, lingkaran yang lebih besar. Jadi, Kak Lucy udah punya berapa lingkaran ya sekarang? Dua. Gini ya. Wah, udah hampir jadi nih Kak Ami. Jadi. Yuk, di sini kita cek dulu nih Kak Friend. Yang mana yang sudah kita buat? Boleh nih dicoret-coret di layarnya. Yang mana yang sudah kita buat? Kepala. Kepala dan badan. Kepala. Wah, ada yang nyoret mata. Kita udah bikin mata Kak Friend. Belum. Mungkin kepleset gitu ya jarinya ya. Oke, nggak apa-apa. Oke. Wah, luar biasa. Terima kasih ya, Kofes ya. Sudah mencetak nih layarnya. Yuk. Jadi, sekarang kita coba lanjut nih. Apa yang harus kita bikin ya setelah ini ya. Mata. Ya. Apa? Mata. Wah, keren banget.
Sofren sepertinya bisa meramal gitu ya. Pasti abis ini mata. Pasti abis ini mata gitu ya. Oke, benar banget. Jadi abis ini kita gambar mata ya. Let go, kita gambar matanya. Tapi ukurannya berapa ya? Yuk, kita lihat yuk. Berapa ya ukurannya? Wow, ternyata ukurannya 2. Yuk, Kak, selagi Kak Lucy gambar nih, Kak Frans boleh nih cari berapa luas dari matanya. Yuk. Oke. Let go. Berarti di sini kita pakai pi-nya berapa nih, Kak Frans? Apakah 2/7 kali 2 kali 2. Ayo. Di sini luar biasa. Tadi yang jawab siapa? Yang tadi jawab Atika ya? Ya, Kak. Ya, luar biasa. Nah, tapi di sini kita tahu 2 itu kelipatan 7 atau bukan? Bukan. Kalau bukan kita pakai pi-nya berapa? 3,14. Yay, benar banget. Jadi kita pakai yang 3,14 ya. Yuk, sekarang Kofren coba dikerjakan berapa ketemunya. Nanti kita jawab bareng-bareng ya. Jangan dijawab dulu. Yuk, Kak Ami kasih waktu berapa ya? 1 menit atau 2 menit deh. Karena Kak Ami baik hati dan tidak sombong, rajin menabung. Aduh. Oke. Semangat, Kofren. Semangat. Ya, Kak Ami mau sapa-sapa dulu. Siapa ya yang sudah datang ya? Ada Atika. Halo, Atika. Terus ada Feby. Halo. Ada Fania. Ada Almira. Ada Aurelia. Ada Bahi. Ada Egi. Ada Fahri. Ada Hawari. Ada Inti, yes. Ada iPhone ini siapa nih? Aurel ya? Siapa? Rafael Arnaval. Oh iya. Kayak Rafael kami. Oh iya, kami lupa. Oke. Okay. Rafael, terus ada Iza. Ada... Aduh, ini Kak Ami agak susah nih bacanya. Bacanya apa nih? Jacqueline. Benar nggak ini Kak Ami ngucapinnya? Benar, Kak. Oke. Terima kasih. Terus siapa lagi nih? Ada Kak Lucy. Ada Naura. Ada Nia, ada Roslina, ada Safa, ada Tira, dan ada Valerie. Yeay, kami berhasil mengabsen satu persatu. Hey, semangat kok, friends. Kalau sudah ketemu, bilang ya, Kak, aku udah ketemu. Gitu. Oke, udah ketemu, Kak. Wah, luar biasa. Oke, yang lain gimana? Sudah pada ketemu? Belum, Kak. Oke, waktunya masih 30 detik lagi. Yuk, semangat. Nanti kita jawab sama-sama ya, Atika ya. Ya, Kak. Oke. Tunggu, menit berkarang. Waktunya 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yuk, silakan dicoret, Kofren, di layarnya. Yang mana jawabannya? B. Bahi jawab B. Yang lain? Bahi juga, Imtiaz juga, Fania, Aurelia, Feby. Yuk, Feby. Nah. Oh, Hawari jawab A. Oke, Jacqueline juga. Oke, sudah jawab C, semua? C. Gimana? C. Oh, ada jawab yang C juga ya? Oke, ini juga ada. Tapi kebanyakan yang B ya. Oke deh, terima kasih ya Kofrens ya. Sudah bantu jawab nih. Kalian luar biasa. Sudah berani jawab pertanyaan dari Kak Ami. Let go, waktunya kita periksa. Oke, Kak Ami izin hapus anotasinya ya. Oke, yeah. Let go, mari kita periksa. Nah, di sini tadi kita pakai pi-nya berapa Kofrens? 3,14. 3,14. Di R-nya berapa nih jari-jarinya? 2. Kita kali 2. Jadinya berapa nih? 12,56. Iya, benar banget. Ini sama dengan 3,14 dikali 4 atau 12,5. Yeay, luar biasa. Sudah pada paham nih kelihatannya. Kami senang nih. Nah, tadi ada yang jawab A, ada yang jawab C. Nah, kira-kira tadi kendalanya di mana, Kofren? Apakah ada yang keliru? Gimana? Apakah sudah paham? Belum, Kak. Belumnya di mana nih? Atika atau Feby? Kenapa bisa jadi 12? Oh, kenapa bisa jadi 12? Oke. Sip, coba ya.
Kalau sampai di sini sudah paham, Kak Fren? Sudah. Oke. Okay. Nah, tinggal kita kaliin aja nih. 3,14 dikali 2. Coba ya, kita kaliin 2 dulu nih. Coba kita kali 8 dikali 2. 8 kali 2. 4 dikali 2. 8. Terus 1 dikali 2. 2. Terus ini komanya jangan dilupakan, nanti dia nangis. Terus 3 dikali 2. 6. 6. Oke, baru sampai yang ini nih, Co-Friends. Berarti kita tinggal samain ini. Kita kaliin lagi 2. Kita kaliin 2, jadinya berapa nih? 8 dikali 2? 16. 2 dikali 2? 4. Ditambah 1, berapa? 5. Oke, komanya jangan dilupakan. 6 dikali 2? 12. Itu bener banget. Jadi ketemunya berapa? 12. Nah, begitu. Gimana? Sampai di sini apakah aman? Atau ada yang masih bingung nih? Sudah. Yay, kami senang nih pada udah paham. Oke, berarti kita coba lanjut nih ya. Iya, Kak. Tadi kita udah tahu nih luasnya. Sekarang kita gunting-gunting lagi. Yuk, Kak Lucy, mari kita menggunting. Oke, Kak Ami. Tadi kita gambar lingkaran buat mata dulu kayaknya belum ya, Kak Ami ya? Oh iya, lupa. Belum sempat ditunjukin ke teman-teman ya. Oke, sebentar ya, teman-teman ya. Sip, ini biar video Kak Lucy kelihatan nih sama semuanya. Jadi, tadi kan Kak Lucy udah punya lingkaran kecil dan lingkaran yang lebih besar. Sekarang, betul banget sekarang, biar kita punya mata nih nanti bonekanya, Kak Lucy mau bikin lingkaran lagi nih. Tapi ukurannya harus lebih besar atau lebih kecil ya teman-teman dari kepalanya. Lebih kecil tentunya, betul banget. Sekarang Kak Lucy bikin lingkaran yang lebih kecil. Di sini ya. Nih Kak Lucy liatin dulu. Oke. Di sini deh, biar tidak terlalu besar. Oke. Sip. Nah, udah jadi nih lingkarannya. Teman-teman, kelihatan? Nih ya, lingkarannya lebih kecil. Nah, Kak Lucy mau kasih tambahan info nih. Kan mata bonekanya ada berapa, teman-teman? Dua. Nah, ukurannya pasti sama dong. Gak mungkin yang satu besar, yang satu kecil gitu. Kan nanti agak serem gitu ya, teman-teman ya. Jadi kita buat lingkaran yang sama, itu ada 2 gitu ya. Dan juga nanti di kancing juga ada juga ya, Kak Ami ya. Iya, betul. Oke, jadi kita buat 5 lingkaran yang kecil-kecil seperti ini, teman-teman. Oke. Udah digunting ini, Kak Lucy. Oke, bismillahirrahmanirrahim, akan Kak Lucy gunting. 1, 2, 3. Nah, hasilnya akan jadi ini, teman-teman. Setelah Kak Lucy gunting, Kak Lucy warnain juga, teman-teman. Oke, Kak Lucy punya 5 lingkaran yang seukuran atau kecil-kecil. Oke, ini ya. Udah kelihatan, teman-teman? Udah, Kak. Oke. Oke, terima kasih, Kak Lucy. Nah, tadi kan Kak Lucy udah ngejelasin tuh kalau kancing bajunya kita bikin nih, selain mata juga kita bikin kancing bajunya. Nah, kami penasaran nih, kalau jari-jari lingkaran kancing baju boneka itu sama ukurannya sama mata, berarti luas kertas yang dibutuhkan untuk 3 kancing baju berapa ya? Nah, di sini Co-Friends paham nggak ini maksudnya apa? Paham. Iya, jadi di sini Co-Friends cari ya berapa luas 3 kancing bajunya. Yuk, kita cari yuk, bareng-bareng yuk. Ah, kami pengen Co-Friends coba nih dulu ya, sendiri ya. Nanti kita bahas bareng-bareng. Oke? Oke, let's go. Mari kita kerjakan. Semangat, Co-Friends. Wah, makin rame. Ada siapa nih ya? Ada Florins. Halo, Florins. Terus ada Ahmad Zaki Ramadan. Halo. Terus siapa lagi ya? Oke, Rafael. Ini udah diganti kayaknya ya namanya ya. Biar kami nggak bingung. Terima kasih, Rafael.
Halo Florence. Oke, eh kami lupa kasih waktu. Waktunya 1 menit ya, Florence ya. Nah, gue kalau sudah ada yang ketemu, boleh kasih tahu ke Ami ya, Florence ya. Oke. Wah, Iza luar biasa. Oke, kita tahan dulu ya Iza ya. Kita tunggu yang lain. Sudah ketemu, Kak. Wah, luar biasa. Siapa itu? Hei, hei, siapa dia? Bahi, Kak. Oh, Bahi. Terima kasih, Bahi. Mantul. Yuk, kita tunggu yang lain ya. 20 detik lagi. Oh, Tias juga udah. Wah, luar biasa. Fakri. Tuh, mantul. Ingat ya, Kofrans, ya, di sini ada 3. Berarti kita lain ketiga-tiganya. Oke, luar biasa. Oke, waktunya sudah habis. Berarti waktunya kita jawab bareng-bareng. Yuk, Kofrans, boleh coret-coret nih layarnya. Jawabannya yang mana ya? Yuk, boleh dicoret nih, Kofrans. Wow, sangat bervariasi nih. Yuk, yang lain gimana? Wow, ternyata banyak yang C ya kelihatannya ya. Oke, yang B nggak apa-apa nih. Berarti Kofrans nyari. Wow, ada yang A juga. Oke, nggak apa-apa. Bervariasi. Wih, rame banget. Ah, sabar bun. Kami pusing nih. Waduh, ada yang nyoret lingkarannya. Oke deh. Sip, sip. Terima kasih ya Kofrans ya. Sudah berani jawab. Kalian luar biasa. Masalah benar betul. Benar betul. Benar salahnya itu masalah belakangan. Yang penting kalian coba dulu. Kerjakan dulu gitu ya. Oke deh, mari kita periksa. Let's go, mari kita periksa. Oh, nggak apa-apa, Florence. Oke, di sini pada jawab yang C ya. Oke, mari kita cek. Berarti di sini luasnya berapa nih, Kofrens? 2 cm. Itu jari-jarinya. Kalau luasnya? Berarti pi? 3,14. 3,14. R-nya berapa? 3,14. R-nya jari-jarinya? 2. Iya. 2 ya. Nah, ini hasilnya berapa nih? Berapa hasilnya? Tadi sama ya, sama yang mata ukurannya. Berarti berapa tuh luasnya? 12,68. Iya, benar banget. 12,56 cm. Bujur sangkar gitu. Nah, ingat nih, Kofrens. Ini luas satu boneka, satu kancing bajunya. Sedangkan kita punya berapa? Tiga. Iya, benar banget. Kita punya 3, Kak Ami. Let's go, kita kaliin 3, Kak. Karena dia ada 3, gitu ya. Berarti luas kancing baju. Oke, 3 dikali berapa tadi luasnya? 12,14. Iya, 12,56 ya, karena tadi luasnya kita ketemu 12,56 gitu. Nah, berapa nih hasilnya? Ada yang bisa kasih tahu Kak Ami? 37,64. 6 berapa? 68. Iya, luar biasa, Kofrens. Nah, mari kita lihat apakah benar jawaban Kofrens tadi? 37,68. Wow, luar biasa. Pada mayoritas benar nih jawab yang C. Wah, sudah mulai paham ya sepertinya ya. Nah, Kak Mi mau nanya nih. Tadi ada yang jawab A, terus ada yang jawab B. Nah, kira-kira gimana nih? Apakah sudah paham sekarang atau ada yang perlu Kak Mi ulang? Sudah, Kak. Sudah? Sudah, oke. Baru 2 orang nih, enggak ada suara yang lain nih, Kak Mi enggak dengar. Sudah, Kak. Katanya. Oke deh. Sip. Terima kasih, Kofrens. Sudah berani mencoba nih. Nah, kita udah punya apa aja nih dari tadi? Punya kepala, badan. Oke, kita coret lagi nih. Kita coret bareng-bareng. Kita udah punya apa? Punya kepala, badan, mata. Dan kancing baju. Iya, bener banget. Tadi kita udah bikin kepalanya, badannya,
matanya, kancing bajunya. Oh, kita udah bikin langsung dihapus. Iya, benar banget ya, conference ya. Kita itu udah bikin kepala, badan, mata, dan kancing bajunya gitu. Oke. Okay. Oh. Oke, okay, bentar. Alright, Kak Ami bantu. Kak Ami izin hapus anotasinya ya. Nah, karena kita udah punya kepala, badan, mata, dan kancing baju, tinggal hidung sama mulutnya nih. Nah, kita tahu tadi hidungnya berbentuk apa, Kofan? Segitiga. Kalau mulutnya? Setengah lingkaran. Iya, gitu ya. Lingkaran. Jadi karena dia nggak berbentuk lingkaran penuh, berarti kita nggak usah nih cari luasnya. Berarti kita, Kak Ami boleh membebaskan nih ke Kofan bentuk segitiganya kayak gimana, bentuk mulutnya kayak gimana nih. Nah, kalau Kak Ami bikinnya kayak gini. Nah, Kak Lucy gimana nih, Kak Lucy? Hasilnya gimana nih, Kak Lucy, setelah dirangkaikan? Ini setelah Kak Lucy rangkai, Kak Lucy baru punya mata dan juga kancing ya, teman-teman ya. Kalau Kak Lucy bikin hidungnya mirip sama kayak Kak Ami nih, teman-teman. Segitiga, warnanya orange. Oke, Kak Lucy pasang dulu ya, teman-teman ya. Hidung kan ada di sini. Kayak gini ya. Wah, udah ini ya, lebih cakep ya boneka salju kita ya, teman-teman ya. Berbentuk ya. Iya, betul banget. Terus kurang mulut nih. Mulutnya mirip banget sama Kak Ami. Kak Lucy bikinnya setengah lingkaran juga. Tapi biar lebih nyala gitu, Kak Lucy kasih warna merah, teman-teman. Oke, jadi ini hasil karya kita hari ini semuanya. Yeay, keren banget. Bagus banget, Kak Lucy. Itu snowman-nya pakai lipstick ya, Kak Lucy ya? Iya dong, biar lebih merona, Kak Ami. Luar biasa. Nah, konten juga boleh nih kalau pengen bikin boneka salju, boleh banget nih di rumah bikin pakai tangannya mungkin, pakai dasi, pakai shawl, terus pakai topi, itu boleh banget. Oke deh. Nah, dari tadi nih kita belajar terus, tapi Kak Ami pengen tahu dulu nih. Konten paham nggak ya sama yang Kak Ami ajarin atau masih bingung nih? Boleh dicoret-coret layarnya ya? Yuk kita coret-coret layarnya. Oke. Feby, Fania, Aurelia. Oke, masih bingungnya di mana nih? Feby, Aurelia, Fania. Salah itu, Kak. Udah ngerti Oh, salah coret. Lihat. Oh, salah lihat. Oke, kalau Fania gimana nih? Halo, Fania. Siapa tadi? Apa, Kak? Ada yang masih bingung? Kayaknya tadi Fania udah jawab nih, Kak Ami. Fania bingung di bagian yang P itu atau P itu ya, Fania ya? Double itu. Oke. Di sini karena hujan, jadi Kak Ami tidak terdengar nih suaranya. Aurelia, oke. Kak Ami jelasin lagi ya. Oke. Kak Ami hapus joretan indah conference dulu nih. Yuk, kita lihat P-nya nih. Pi. Nah, di sini ya. Maksudnya Fania itu penggunaan pi-nya enggak sih? Benar enggak? Kapan kita pakai yang 3,14? Kapan yang 22/7? Benar enggak? Benar. Oke. Nah, sekarang Kak Ami kasih tahu ya rahasia bumbu resep rahasia gitu ya. Friends, kalau mau pakai 22/7 itu ketika si jari-jarinya itu kelipatan 7 nih. Kalau dia kelipatan 7. Misalkan kelipatan 7 itu ada berapa aja? 7, terus? 14. 21. Pokoknya seterusnya ya. Pokoknya kelipatan 7 aja gitu. Nah, berarti kita pakai yang 22/7. Nah, sekarang kalau 3,14 gimana, Kak? Kapan kita pakainya? Nah, kita pakainya itu ketika si jari-jarinya ini nggak kelipatan 7. Misalkan 1, terus 2, berapa lagi? Bebas nih, Kofres mau berapa? 3. Terus? 4.
4, 10 gitu ya, 1000 gitu, atau 1 juta gitu ya. Nah, yang penting dia bukan kelipatan 7 nih, gitu. Gimana, apakah sudah paham, Tania? Ya? Gimana? Sudah, Kak. Aduh, kami gak denger. Kak Lucy boleh bantu kami? Kata Fania udah nih, Kak. Kata Fania udah. Keren banget, Fania. Terima kasih ya, Fania, sudah berani bertanya nih. Kami seneng banget nih kalau ada yang bingung terus tanya. Tuh, kami seneng banget. Oke deh. Nah, sampai di sini gimana nih? Sudah paham semua? Sudah. Yeay. Oke, sudah paham. Nah, dari tadi kita belajar mulu. Capek aku, Kak, pusing gitu ya. Ya udah, kita mari kita bermain. Main apa ya kita ya? Let go. Nah, di sini kita ada ini bukan tebak gaya, saudara-saudara. Di sini adalah tantu sejenaknya adalah mengingat nih. Mengingat, asik. Mengingat apa tuh, Kak Ami? Yuk, mari kita lihat. Mengingat apa ya? Oke. Waduh. Alright. Nah, di sini Kofren melihat apa nih, Kofren? Kapal pesiar. Kapal pesiar. Iya, benar banget, kapal pesiar. Nah, jadi di sini nih, Kofren, ini adalah sebuah video ya. Kofren perhatikan. Nah, ini ya, kami jelasin dulu ya, Tika ya. Jadi, di sini ada sebuah video. Kofren harus lihat nih detail-detailnya kayak, wah, ini bajunya warnanya merah. Oh, ini ada 12, ada 18. Harus dilihat banget ya videonya ya. Karena apa? Karena setelah ini kita bakal ada soalnya nih. Seberapa ingat Kofren sama videonya. Oke, sudah siap? Sudah, Kak. Oke, siap. Udah 1 juta orang, 10 ribu orang yang jawab siap. Mari kita mulai. Wadidaw. Oke. Let's go. Hide your bananas. The minions are on the vacation of their lives. And what fun. There's Charlie and his balloon animals. Barry and his famous burritos. Ken and his delicious cakes. Ah, and Phil. He usually ruins everything. Hey, Phil, maybe you can keep to yourself here. Do some harmless sunbathing. Oh, no! Phil! Oke deh, segitu dulu ya. Nah, Kofren sudah perhatikan baik-baik tadi videonya? Sudah. Oke, mari kita lihat ke pertanyaan pertama. Ayo, coba tadi itu warna celana Minion yang suka berulah itu warna apa, guys? Yuk, teriakkan. Oren. Luar biasa. Ada fokus ya ternyata ya. Iya, benar banget. Dia adalah warnanya orange. Yuk, kita lihat benar nggak sih? Coba nih, benar nggak ya? Famous burritos, Ken, and this delicious cake. Oke, berarti kita bisa lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Nah, coba ada yang ingat nggak sih berapa jumlah rambut Minion tadi, Kofrens? Lima. Ayo. Lima. Sudah beda-beda nih. Lima. 10. Oke, ada yang jawab 10. Ada yang jawab 10, ada yang 5 ya. Oke, mari kita lihat apakah benar. Let go. Oke, mana dia? Gimana ya? Hide your banana. Berapa yang hitung? Aduh. 5. 5. Iya, benar banget. Dia ada 5. Keren banget ya, Kak Ami sambil nonton bisa ngitung rambut Minion loh. Kak Lucy aja nggak kepikiran nih, teman-teman ya. Mantap. Oke. Nah, selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Apakah sudah siap nih, Kak Frans? Selanjutnya? Siap, Kak. Sudah. Oke, nggak apa-apa, Tias. Oke. Nah, ayo, di sini ada yang lihat nggak?
Angka berapakah yang tertulis di lantai kapal saat minionnya terpeleset? 10. Ayo. 10. Apakah 10 satu suara? 10. Luar biasa. Coba kita cek nih, benar enggak ya? Benar enggak ya? Benar enggak ya? Waduh, mana nih gambarnya? Oke. Di sini, let go berapa ya? Hide your banana. Oh, 10 ternyata, guys. Oke, luar biasa ya, Kompris ya. Memorinya sangat luar biasa. Jadi ingat semua yang terjadi sebelumnya itu masih ingat, kalian luar biasa. Nah, itu boleh banget tuh Co-Friends gunakan untuk belajar kayak menghafal-menghafal gitu, itu pasti berguna banget tuh Co-Friends. Oke deh. Nah, tadi kita ngapain aja nih Co-Friends? Udah ngapain aja? Bersama Terry, Santi, sejenak. Oke, berarti kita ngapain lagi nih? Latihan soal. Yuk, kita coba latihan soal yuk. Sudah siap latihan soalnya, Kak Friends? Sudah, Kak. Harus semangat ya. Sudah, Kak Ami. Oke, let's go. Yuk, sekarang coba Kak Friends kerjakan soal nomor 1. Nanti kita jawab sama-sama ya. Oke, waktunya Kak Ami kasih 2 menit deh. Karena Kak Ami baik hati dan tidak sombong. Lazim menabung. Oke. Kak Lucy, nanti kita pakai polling ya, Kak Lucy ya? Iya, betul, Kak Ami. Jadi teman-teman nih, kalau udah nemu jawabannya, boleh disimpen dulu, Kak Ami ya. Terus ya, nanti betul. Kak Lucy bakal kasih polling. Itu sangat magic ya. Kalau tadi Kak Lucy sulap boneka saljunya, sekarang sulap pollingnya, teman-teman tinggal pencet-pencet di HP, langsung jawabannya bisa dilihat sama Kak Lucy dan juga Kak Ami. Iya, bener banget. Jadi jawabnya di polling ya nanti ya. Semangat, Kak Friend. Oke, wah sepertinya ada yang baru join nih. Siapa ya? Siapakah gerangan? Mari kita lihat. Ada siapa ya? Ada Suci, halo, selamat datang Suci. Waktunya 1 menit lagi kok, friend. Semangat ya. Atika semangat, Feby semangat, Florin semangat, Naura semangat, Samia semangat, Almira semangat, Aurelia semangat, Bahi semangat, terus Fahri semangat, Hawari semangat, Intia semangat, Iza semangat, ada Jacqueline semangat, ada Nia semangat, Rafael semangat, Roslina semangat, Safa semangat, Cici semangat, dan Tira semangat. Yay. Udah dapat jawabannya, Kak. Wah, luar biasa. Kita tahan dulu ya jawabannya ya. Udah dapat. Kami senang nih pada ini ya, semangat ya. Oke, 8 detik lagi nih, nanti akan ada pollingnya, Bim Salbim muncul gitu ya. Oke, 1, langsung muncul, boom. Eh mana ini? Mantra kami belum ini nih, belum berjalan. Oke, langsung muncul ya. Yuk, jawabannya apa nih, Co-Friends? Kami bacain ya. Kalau yang A itu 1266, yang B itu 1304, dan yang C 1386 dan D 1400. Silakan dijawab, Co-Friends. Jangan lupa kalo di-submit ya. Nah, betul banget. Kalau teman-teman udah pencet tuh ABCD-nya, jangan lupa klik submit gitu ya, teman-teman ya, supaya jawabannya bisa sampai ke sini ya, Kak Ami ya. Ya, benar banget. Jadi dia bisa terbang gitu, Co-Friends. Kalau dia nggak disubmit, dia nggak terbang-terbang jadinya. Gitu. Gimana nih Kak Lucy, live report-nya? Oke, ini masih ada yang belum ngisi, tapi nggak apa-apa teman-teman. Yuk coba aja dan jangan takut salah. Kak Ami nggak bakal marahin teman-teman. Oh, nggak bakal. Nggak bakal dipelototin juga sama Kak Ami ya. Kak Ami kan murah senyum. Oke, Kak Lucy. Kasih waktu 5 detik lagi ya, Kak Ami dan semuanya ya. 5, 4, 3, 2, 1, terima kasih semuanya. Yeay, luar biasa Co-Friends yang berani jawab. Mari kita lihat apa jawabannya ya.
Wah, oke. Ternyata ini pollingnya nggak bisa dilihat sama Kak Ami nih. Kak Ami sayang sekali. Wow, di sini iya. Kak Lucy bacain aja ya hasilnya ya, teman-teman ya. Oke, Kak Lucy. Jadi, paling banyak itu Kak Ami 50% menjawab yang C. Yang C. Oke. 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 Di sini kita tahu ada jawab yang C ya. Coba kita bahas bareng-bareng yuk. Nah, tadi rumusnya apa, Kak? Ada yang masih ingat? 22/7. Oke, kita tulis rumusnya dulu ya. P dikali R dikali. Iya, benar banget. Nah, di sini P-nya kita pakai yang berapa, Kofren? 3,14. Ayo, coba. Ini kelipatan 7 atau bukan? 2/7. Karena ini kelipatan 7, berarti kita pakainya ya 22/7 gitu dikali 21 dikali 21. Berapa ya nih hasilnya ya? Ini kita bisa sederhanakan, bagi 7 jadi 3, ini jadi 1. Berarti di sini 22 dikali 3 66 dikali 21 berapa ya ini ya? Ada yang bisa bantu? 1386. Iya. Yang lain gimana nih? Ketemunya segini juga bukan? Iya. 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 Mari kita lihat apakah mayoritas benar. Iya. Wah. Luar biasa pada jawab benar, Kofren. Kami terharu. Oh my God. Ya gitu ya cara mencari luas lingkaran gitu. Nah, sampai di sini gimana nih? Apakah ada yang harus kami ulang? Tidak. Tidak. Sudah paham semua? Sudah. Iya. Sudah, Kak. Oke deh. Ya, ternyata sudah 14.57. Waktunya kita berpisah. So sad. Oke. Sebelum kita berpisah nih, Kak Ami pengen tahu nih, Kak Friends. Gimana nih sesi hari ini belajar sama Kak Ami dan Kak Lucy? Apakah ada yang belum paham? Nggak paham sama sekali? Atau ada yang banyak belum paham, Kak? Atau ada sedikit yang belum paham? Atau paham? Atau, aku paham sekali nih, Kak. Gitu. Yuk. Paham, Bang. Luar biasa. Coret-coret nih layarnya. Kak Ami pengen tahu nih. Oh, ada sedikit yang belum paham. Oke. Oh, ada banyak yang belum paham. Oke, paham. Paham. Oke deh. Wah. Oke. Terima kasih, Kak Friend, sudah mengisi sesi refleksi hari ini. Yay. Oke deh. Oh iya, Kak Ami pengen ini nih, pengen ngasih polling ke Kak Friend. Nanti Kak Friend bantu isi ya. Oke deh. Yuk, Kak Lucy, yuk. Mari kita launching pollingnya. Oke. Terima kasih, Kak Ami. Sebelum Kak Lucy launching pollingnya, Kak Lucy pengen nanya dulu deh. Teman-teman tadi gimana belajarnya? Suka? Seru? Atau aduh, Kak, bosen nih? Gitu. Menurut teman-teman gimana? Seru. Oke. Teman-teman paling suka belajar tadi pas bagian apa nih? Soal. Yang bagian mana? Latihan soal? Iya. Keren banget. Semangat banget ya, Kak Ami ya. Oke, kalau untuk kedepannya nih, biar pembelajaran kita makin seru, makin asik, tapi tetap dapat apa yang kita pelajari, teman-teman tuh pengennya belajar yang kayak gimana sih? Gimana, Kak Friends? Pengennya belajarnya kayak gimana nih? Apakah tadi? Gimana? Yang mudah dipahami dan dipengerti. Oh, gitu. Oke, terima kasih Aurelia. Seperti tadi udah cukup, kalau kata Tias kayak tadi tuh udah bikin ini banget ya, semangat belajar ya. Oke deh teman-teman, jadi hari ini Kak Lucy sama Kak Ami punya 4 pertanyaan. Oke, jadi teman-teman boleh nih isi di polling ya teman-teman ya jawabannya. Di sini ada 4 pertanyaan nih. Yang pertama, gimana pengalaman belajar matematika bareng Colin? Nah, ini teman-teman jawab aja sejujur-jujurnya gitu ya. Oke, terus yang kedua, gimana tadi materinya menurut teman-teman? Apakah mudah dimengerti? Atau teman-teman ngerti tapi masih ada yang bingung, Kak? Atau nggak ngerti sama sekali?
Kemudian ada juga mengenai gimana bahasa gurunya saat menjelaskan. Jadi tadi Kak Ami sama Kak Lucy ngomongnya apakah bahasanya sulit dipahami atau mudah dipahami. Dan yang terakhir, seberapa menarik kelas matematika Kolen buat teman-teman semua? Silahkan diisi ya semuanya. Sudah, Kak. Oke, terima kasih, Feby. Yuk, yang lain yuk diisi yuk. Nanti biar Kak Aminya bisa nih kayak yang pengenin. Kak, aku pengennya gini. Nah, kita nanti bakal coba tuh, bakal kayak yang pengen kofres inginin gitu. Yuk. Oke, ini masih ada yang belum ngisi. Kak Ami sama Kak Lucy tuh setia banget tunggu teman-teman. Jadi ya, ayo silakan diisi ya. Oke, Kak Lucy sama Kak Ami kasih waktu 5 detik lagi ya. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih semuanya. Terima kasih, co-friends. Sudah ngasih pendapatnya nih. Kami senang banget, co-friends. Jujur nih ngasih pendapatnya. Oke deh. Nah, terakhir apa ya ini ya? Terakhir ada pantun. Nih, apa itu pantunnya? Yuk, Kak Lucy kita bareng-bareng. Makan telur pakai nasi. Cakep. Terima kasih, kau friends udah belajar bareng Kak Ami dan Kak Lucy. Terima kasih, kau friends sudah ikutan kelas hari ini. Semoga yang Kak Ami ajarin bisa paham ya dan bisa dipergunakan nanti di sekolahnya. Gitu. Terima kasih, kau friends. Oke, terima kasih Kak Ami dan semuanya. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya ya. Dadah semuanya. Bye. Pamit Kak Ami. Terima kasih Kakak. Dadah. Dadah.